Bahan kumpulan Rebana Kercing Kampung Laut. Ya, Wah, itu hebat dia. sebenarnya adik-adik kita ni berbakat eh. Aha, betul. Mereka boleh buat tarian tu seperti mana macam spontan je. Kan? Letak-letak kompang tu. Betul kalau kita tengokkan pergerakan-pergerakan je kan. Dan kalau boleh kita kongsikan juga sebenarnya ia seiring ada tiga elemen yang penting iaitu lagu, penari dan juga pemukul. Betul. Malu tu. Kan? Dan ikutkan sejarah sebenarnya merupakan Rebana Kercing ni dibawa masuk ke tanah Melayu oleh pedagang Arab lah sebelum ini. Jadi kita sebenarnya banyak sejarah sebenarnya kita tahu. Betul. Kan? Dengan lebih lanjut lagi kita nak mengenalilah Rebana Kercing ini sendiri apa sejarahnya dan berapa lama ditubuhkan sebagainya. Iaitu kita bersama dengan orang kuatnya saya kenalkan iaitu Encik Wan Azmi Muhammad Noor selaku pengurus pasukan Rebana Kercing Kampung Laut. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Baik sihat kan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik Encik, okay. Jadi sebagai permulaannya mungkin boleh kongsikan sedikit berkenaan dengan pengenalan kumpulan Rebana Kercing Kampung Laut itu sendiri. Silakan. Ya, terima kasih. Pertama sekali saya nak ucap terima kasihlah kepada pihak RTM yang sudi mengambil menjadikan pasukan Rebana Kercing Kampung Laut ini sebagai satu daripada dia punya satu daripada dia punya penggambaran untuk hari ini. Kami rasa banggalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Alhamdulillah. Jadi untuk pengenalan secara ringkaslah pasukan Rebana Kercing Kampung Laut ini merupakan satu-satunya pasukan yang ada di Malaysia lah khususnya. Satu-satunya di Malaysia. Dan dari segi sejarah kedatangan kemunculan Rebana Kercing Kampung Laut ini dijangka lebih kurang 180 tahun yang lampau. Okay. Yang mana dibawa oleh pedagang-pedagang Arab yang sambil berdagang mereka juga berdakwah. Sambil berdakwah mereka membawa kesenian daripada Arab Parsi dan dibawa di sini dan sehinggalah pada hari ini bendera kereta persembahan ini kekal sehingga hari ini. Jadi Kampung Laut sebenarnya merupakan satu tempat yang mana kalau dulu boleh katakan setiap daerah ada dia punya Rebana Kercing. Di Pasir Mas ada, Kedai Bulu ada, Kuala Kerai ada, di Rata Panjang ada. Tapi semuanya sekarang sudah tidak ada. Semua yang tinggal di Kampung Laut tumpak sahaja untuk setakat hari ini. Okey. Jadi kalau segi kekuatannya berapa anggota ada juga ahli lah yang terlibat dalam pasukan ini? Buat masa sekarang ini kita selalu buat persembahan biasanya yang asal 12 penari, 12 kompang, muzik. Tapi sekarang ini masalah kekangan alat peralatan dan sebagainya. Ada yang sekarang kita buat ni 10 penari dan 10 pemuzik. Yang keadaanlah kalau penganyi kata nak perlukan ramai, kita buat lagi ramai kita punya pemuziklah. Kalau kerja sebenarnya 10 penari, 10 pemuzik. Okey. Okey, dan mungkin juga boleh kongsikan berkenaan dengan lagu-lagunya. Ada berapa lagu ni, Cik? Kongsi lagu? Ya. Ya, kalau kita dengar tadi, lagu tadi semua betul Arab Parsi lah. Lagu Arab lama. Ya. Kalau kita sendiri bahasa Melayu, bahasa Melayu lama kan? Jadi, dia punya maksud pertama sekali menceritakan tentang kebesaran Allah SWT. Yang kedua, menceritakan tentang perjuangan Rasulullah untuk menyebarkan Islam. Yang ketiga, yang membawa maksud keindahan alam semesta. Dan yang keempat, nak cerita tentang keluarga-keluarga Rasulullah. Semua terkandung dalam 20 lagu yang kita ada. Jadi Rebana Kercing ni ada 20 lagu. Jadi setiap lagu tu dia punya mesej tersendiri. Jadi adakah lagu tu akan dikekalkan ke ataupun ada lagi lagu-lagu baru yang akan dibuat? Buat setakat hari ini saya rasa kami nak mengekalkan yang 20 lagu ini dan kalau lagu baru tu mungkin kita bimbang lagi dia punya asal, dia punya kebudayaan yang kita terima. Jadi setakat ini kita masih berpegang kepada mengekalkan bentuk tarian, bentuk nyanyian yang asal yang pernah kita terima sejak turun-temurun dahulu. Itu. Okay. Bercakap berkenaan dengan mengekalkan elemen-elemen terdahulu sehinggalah kini, bagaimana sebenarnya kumpulan Rebana Kercing ini sendiri mengekalkan? Kalau boleh kita kongsikan mungkin dari segi dia punya peralatannya dan sebagainya kan? Mungkin boleh kongsi juga peralatan-peralatan yang ada, Cik? Jadi, pertama sekali saya nak cerita tentang apa kata, cabaran. Cabaran untuk nak mengekalkan Rebana Kercing ini. Okay. Pertama, budak-budak sekarang ini, dia sudah banyak cabaran daripada luar lah, contohnya permainan dalam telefon sendiri kan. Kemudian mereka ni orang suka ni main bola sepak apa. Jadi masa kita buat latihan tu kita sentiasa
mengalami masalah dengan persetubuhan dengan budak-budak ni. Jadi walaupun pun kita dah tanam sikap mereka supaya cinta kesenian kita, lagipun kesenian ini hanya satu di Malaysia. Jadi dengan hasrat itulah mereka sama kita mereka bersama-sama untuk mengekalkan keaslian rumah kecil sampai lebih bila. Dan sebagaimana yang dikatakan cabaran, memang kita menghadapi pelbagai cabaran lah. Terutama kita menghadapi cabaran tentang peralatan. Sebab kita guna alat ini, setiap kali kita guna mesti ada kerosakan atau sebagainya. Dan juga segi pakaian kanak-kanak pun, kanak-kanak itu semakin membesar. Jadi melalui pakaian saiz ini kan, apabila dia membesar, kita pasti cari benda apa pakaian yang baru. Begitu dengan pemuzik, kadang-kadang baju dan pakaian itu dah lima tahun kan. Jadi kita nak pembaik boleh itu terpaksa beli apa. Jadi ini semua memerlukan orang kata dana yang agak besar jugalah untuk kita nak supaya selesa kita nak mengendalikan rebana kecil ini. Pernah ke buat persembahan ke selain daripada Malaysia ke luar negara ke? Jadi pengalaman kami selain daripada di seluruh Malaysia, kami dah buat termasuk Sabah Sarawak. Kita pernah buat persembahan di Singapura, pernah buat di Thailand. Di Thailand saya ingat 3 kali, di Singapura saya ingat sekali saja. Dan kami berhasratlah untuk nak pergi ke tempat yang lebih jauh lagi lah, terutama di orang itu tempat asal dan di Timur Tengah, Arab Parsi sekarang Yaman ke Syria ke macam itulah. Walaupun di Asia Tenggara tak penuh lagi macam Brunei apa semua tak sampai lagi kami tu. Jadi kita haraplah pada pihak-pihak yang ada apa tu berkaitan dengan kebudayaan ini cuba dibawa supaya kami bersama supaya kami dapat buat persembahan di tempat di Indonesia dan di untuk di negara-negara lain. Dan difahamkan juga kumpulan Rebana Kercing Kapal Laut pernah mendapat penganugerahan daripada Kementerian Pelancongan dan Budaya dulu. Mungkin boleh kongsi sikitlah. Kalau dah banyak kali kita buat persembahan, memanglah ada anugerah. Terutama kita mendapat anugerah daripada Kementerian, kalau dulu dipanggil Kementerian Pelancongan Kesenian dan Warisan Malaysia. Sekarang dah ubah kan. Tapi ada juga lah daripada Kementerian Kebudayaan. Kita juga menerima anugerah daripada Kerajaan Negeri, daripada syarikat-syarikat yang menjemput kita buat persembahan. Dan juga kita pernah dapat anugerah pasukan terbaik lah kalau kita untuk persembahan di negeri Kelantan ni. Itu pengalaman kami lah. Kami rasa bangga lah dengan apa yang kami capai. Alhamdulillah. Banyak sebenarnya anugerah yang dapat. Tapi itulah kejayaan ni untuk pasukan ni bukannya mudah. Apabila mereka dapat satu kejayaan tu, insyaAllah akan terus lagi buat yang terbaik lah persembahan selepas ni. InsyaAllah kami akan cuba yang terbaik. Dan apa? Dia kata sekarang pun kami tidak kekal daripada buat latihan dan sebagainya bagi semangat pada budak-budak supaya sentiasa bersama untuk kita meneruskan kesenian kuda ini sampai bila-bila. Bagi suntik semangat dalam diri mereka kan? Terima kasih kita ucapkan kepada Encik Wan Azmi Muhammad Nur selaku pengurus pasukan Rebana Kercing Kapal Laut. Terima kasih sekali lagi. Sama-sama. Terima kasih banyak. Kita jumpa lagi nanti. InsyaAllah. Jumpa lagi. Alright. Itu dia berkenaan dengan kumpulan Rebana Kencing Kampung Laut. Sebenarnya banyak pencapaian. Alhamdulillah ada banyak sebenarnya persembahan yang telah pun mereka lakukan. Dan seterusnya kita ada satu berkisah yang sangat menarik yang kami ingin kongsikan kepada anda, iaitu di Masjid Ar-Rahman Kubang.